Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ini aku nak share kat korang berkaitan dengan nostalgia. Nostalgia ni macam kenangan aku dengan kereta aku yang pertama. Okay, mungkin tak ramai nak tengok benda ni. Paling kurang aku nak cerita je lah benda ni tentang Vios aku yang pertama yang aku pernah beli pada tahun 2010 tak silap aku. Jadi kalau korang nak tahu ataupun berminat nak dengar, boleh tekan like dan subscribe. Jadi kita sambung. Okay guys, aku dah cerita tadi, aku beli kereta pertama aku. Pada masa tu umur aku dalam 25 tahun. Aku beli Toyota Vios generasi kedua. Pada masa tu dah ada facelift. Pada masa tu facelift grey lah. Ok, gambarnya ada ni. Aku beli tu kerana pada masa tu City mahal. Sebenarnya aku nak beli City, tapi disebabkan City starting dia 85, tak termasuk insurans semualah. Okay, jadi pada masa tu aku beli kereta yang pertama tu adalah Toyota Vios. Jadi banyak juga pengalaman dengan Toyota Vios ni. Top speed yang aku pernah test kat kereta ni, aku bukan test habis lah, yang aku pernah cuba maksimum 180. Tu top speed yang aku pernah cuba. Dan kereta ni sebenarnya pernah dilanggar. Pada masa tu aku parking dekat tempat kerja, tiba-tiba ada orang call. Okay, kereta aku kena langgar. Dah kenapa pula? Kereta aku duduk tepi tu elok-elok je kot, dekat dalam kawasan pejabat kan. Jadi kena langgar juga. So agak sedih lah. Kereta tu pada masa tu dah tahun 2 kot, tak silap aku time tu. Jadi dilanggar. Dan bagus ni yang langgar tu kawan sekerja, dan dia settlekan lah. Tak silap aku hampir RM3,000 juga dia buat tu. Okay, tak adalah besar, tapi mungkin dia buat yang agak perfect lah. Dan bila aku jual kereta tu pun, pihak yang beli tu pun macam tak perasan. Tak perasan ke, ataupun dia perasan dan dia nampak buatan dia kemas, dia tak cakap apa-apa lah. Jadi kereta tu juga kalau ikutkan rosak tak pernah, tapi pernah sekali dia bocor. Okay, bukan bocor, dia meletup. Lalu jalan yang tak rata. Time tu aku dengan kawan-kawan aku, kemudian lalu tak lubang langgar dan dia meletup. Okay, jadi malam tu lah kita betulkan kereta tu, betulkan, tukar kat tayar. First time lah tukar kat tayar pada masa tu. Jadi kereta tu sangat banyak kenangan. 5 tahun aku guna daripada aku bujang, aku kahwin, kemudian sampailah anak yang kedua aku bagi kereta tu. Kemudian barulah aku tukar selepas lebih 5 tahun lebih lah pada masa tu. Masa aku jual tu dapat rebate cash dalam RM6,000. Okay, RM6,000 ke RM7,000 pada masa tu. Jadi aku gunakan lah untuk down payment, top up sikit untuk beli Honda City generasi ke-6 GNC. Okay, jadi itu pengalaman aku guna kereta Toyota Vios yang pertama dalam hidup aku. Okay, banyak kenangan lain kereta tu ialah aku. Yang paling menarik aku rasa kenangan dengan kereta tu adalah pada tahun kedua, okay, 2011, bulan 3 tak silap pada masa tu, aku bawa kereta tu dari Johor pergi ke Kedah sorang-sorang untuk meminang isteri aku. Okay, kisahnya sini, aku cinta ni dari zaman you. Jadi bila kita orang tak pernah pun jumpa family masing-masing. Jadi hari tu bulan 3 tu adalah kali pertama aku jumpa family dia. Dan aku bawa cincin siap-siap. Aku pergi seorang je pada masa tu sebab mak bapak aku dah umur dah time tu 60 lebih lah. Jadi pada aku macam malah nak bawa. Okay, jadi aku pergi saja seorang-seorang ke Kedah pada masa tu. Drive seorang-seorang naik Toyota Vios tu. Dan jumpa family dia untuk pertama kali. Dan aku cakap aku nak masuk meminang, aku nak meminang anak dia. Okay, time tu ada atuk dia dan bapak dia lah, mak dia pun ada. Okay, jadi agak berani lah pada masa tu pergi sendiri. Dan agak confident lah, akan dapat lah, maksudnya akan direstui lah. Sebab yelah, takkan anak datang gedah-gedah je kan. Mestilah kita
dah tahu yang okay, datang tujuan ni nak bawa cincin dan sebagainya lah. Aku bawa dua cincin pada masa tu, cincin melisik dan cincin tunang terus. Dan bapa dia setuju dan atuk dia pun setuju. Okay, muka suci kot time tu, jadi kerja pun ada, jadi mungkin family dia tak ada rasa berat lah untuk bagi kami bertunang walaupun datang sorang-sorang. Sebenarnya akak aku pada masa tu agak bising, bukan bising lah, dia risau sebenarnya aku pergi sorang-sorang. Kita tak kenal family sana, dia pun tak kenal family kita, jadi dia takut. Yalah, zaman tu pada masa tu ada banyak kes di mana pengantin lari tau. Masa hari kejadian pengantin lari, yalah kau tak bawa family, jadi tak berapa nak kuat lah dia punya perjanjian bertunang tu kan. Okay, jadi mungkin akak aku risau, diorang pun macam ya tak ya je kau ni, kalau serius bawa lah family datang kan. Tapi aku pergi sendiri pada masa tu, dan family isteri aku setuju. Dan ujung tahun tu, tak ujung tahun lah, bulan 3 aku datang meminang. Ujung tahun bulan 9, okay, pada masa tu isteri aku bulan 3 cuti sekolah. Bulan 9 cuti sekolah, raya ke 3 aku nikah. Raya kedua tu bergerak dari Johor, kemudiannya raya ketiga nikah. Jadi kita orang tahun tu memang tak beraya lah family Johor ni, sebabnya semua sibuk buat persiapan untuk aku pergi menikah dan bersanding lah kat Kedah. Dan aku rasa family Kedah pun tak raya kot, sebabnya buat persiapan kenduri. Itulah pengalaman yang aku rasa agak sentimental lah dengan Toyota Vios Dugong tu. Okay, Toyota Vios Dugong tu aku beli nombor plate pada masa tu, JMN 1516. 1516 ni sebenarnya adalah kereta kancil bapa aku, kereta 660, kereta kancil 660 bapa aku yang pertama. Jadi 1516, jadi aku beli nombor yang sama juga. Dan kalau kau follow aku punya YouTube channel, sebenarnya aku nak beli Proton X 50 tu pun nombor 1516. Dah beli dah pun sebenarnya nombor tu, tapi ada masalah dengan Proton X 50, jadi aku tak jadi beli. Kemudian bila aku beli ni, bulan 7 bulan selepas aku booking X70, nombor yang aku dah beli tu dah expire, jadi dah tak boleh nak guna. Sebenarnya aku nak gunakan untuk kereta ni pula, jadi disebabkan dah expire tak dapat lah. Dan kebetulan aku nak segera keluar kereta ni, jadi aku tak nak lah nak tunggu lagi nombor yang nextnya. Walaupun nombor ni sebenarnya 8436 kot. Tak, sorry, aku sebenarnya pun tak ingat aku punya nombor kereta ni. Sebab aku bukan orang yang jenis mudah ingat nombor lah, senang cakap. Jadi 8437 kot agaknya nombor dia. Okay, aku tengok balik berapa nombor kereta aku ni. Sampai sekarang sebenarnya aku tak pernah hafal pun nombor kereta ni. Jadi terpaksa lah, walaupun sebenarnya boleh je tunggu, tapi bila tunggu tu nak lambat jugalah. Sebenarnya nak tunggu 15-16 tu kena booking lagi mungkin seminggu dua lah baru keluar agaknya. Menarik lagi, lepas aku dah meminang isteri aku tu, yalah, dia pun tak pernah jumpa family aku. Lepas esoknya aku minta kebenaran lah dekat family isteri aku untuk bawa dia balik ke Johor. Okay, bila balik ke Johor, dan itulah first time dia pun berjumpa dengan family aku. Jadi pengalaman yang pada aku agak sentimental berkaitan dengan Toyota Vios generasi kedua tu, Vios Dugong tu, itulah pengalaman yang paling besar sebenarnya. Jadi itu je aku nak share hari ni, tak panjang pun, hanya cerita tentang kenangan aku dengan Toyota Vios Dugong. Okay, dan pada masa tu aku sangat berpuas hati dengan kereta tu, dan aku sangat suka, seronok, dan best lah kereta tu pada masa tu. Okay, tapi jual sebab dah cukup umur, aku ambil Siti. Alright, jadi itu je aku nak share hari ni. Harapnya tak tak ni lah, tak yo-yo oil lah cerita ni. Jadi itu je, kita jumpa lagi dalam video seronoknya dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.